Dan ini adalah tampilan dari Windows 10 Launcher ya. Nah, tampilannya seperti ini. Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yogi Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Windows 10 Launcher di HP Android ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya karena kemarin ada yang request Bang install Windows 10 di HP Android seperti itu ya. Baiklah, langsung saja kita ke Play Store. Kita ke Play Store dan pencarian launcher for Windows 10 ya. Kalian bisa mencari sendiri di aplikasi Google Play Store ya. Dan di sini saya sudah mendownloadnya. Nama aplikasinya adalah Windows 10 Launcher, atau nanti saya sediakan linknya ada di deskripsi ya, bisa kalian download seperti itu. Kemudian kita tinggal buka saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Windows 10 ya. Di sini ada menu ya, Play and Explore, kemudian aplikasi, setelan. Ini menu untuk aplikasinya ya, ada di samping ini. Kemudian kita bisa keluar. Di sini adalah tampilan awal dari Windows Launcher 10 ya. Di sini ada user, this PC, themes, recycle, kemudian Google Search, YouTube, seperti itu ya. Dan di bawah ini ada kalender. Tampilannya menarik ya, seperti Windows 10. Kemudian kita yang sampingnya ini notifikasi ya, Bluetooth, sisa baterai, kemudian WiFi, kemudian untuk suara notifikasi ya. Kemudian di sini untuk menampilkan menu aplikasinya ya. Di sini untuk Play and Explore, kemudian apps untuk menambahkan aplikasi ya. Kita coba kita tambahkan aplikasi Chrome. Nah, dan ini ada aplikasi Chrome yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian di sini ada aplikasi yang lain ya, bisa kalian lihat tampilannya seperti ini. Ini berbeda ya dengan Windows 7 yang kemarin. Windows 7 kemarin kecil-kecil tapi banyak dalam satu tempat, jadi agak ruwet gitu ya. Dan kita coba ke setelan yang ini. Ini adalah settingan dari launchernya ya, settingan dari launcher Windowsnya. Kemudian sistem setting ini adalah untuk pengaturan di teleponnya ya, karena saya ini menggunakan HP Android Poco S3 NFC ya, versi Android 10 seperti ini. Kemudian kita bisa kembali dan kalian bisa bermain dengan aplikasi ini sesuka kalian ya. Kalian bisa mengeksplor, mengotak-atik apa yang kalian suka seperti itu. Baiklah, itulah tadi tutorial cara install Windows 10 Launcher di HP Android. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.